Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang selalu kita terima tanpa ada hentinya ini. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam tentu tidak kita lupakan. Semoga tersanjung kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Dan kita harapkan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kali ini dengan judul Cukup Satu Kata Ajaib Ini, Pintu Rezeki Tertutup Akan Terbuka, Harta Jadi Melimpah. Pintu rezeki ketika masih tertutup, apalagi tertutup rapat, seseorang akan sulit untuk mendapatkan rezeki tersebut meskipun sudah berusaha mendapatkannya dengan bekerja keras siang dan malam. Namun ketika disebutkan satu kata ajaib ini, dilafalkan berulang-ulang, pintu rezeki yang semula tertutup perlahan-lahan akan terbuka lebar dan harta mudah untuk didapatkan dari berbagai usahanya. Ternyata ada satu kata ajaib dari Asma'ul Husna atau nama Allah yang agung dan indah, yaitu Asma'ul Husna, Ya Wahhab. Ya Wahhab, yang artinya Wahai Zat yang Maha Memberi. Jadi Allah itu adalah Zat yang Maha Memberi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan apapun, tidak perlu kita minta kepada orang lain, siapapun dia, yang terpenting adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita memang juga harus berusaha secara lahiriah, yaitu dengan bekerja semampu kita sesuai dengan kemampuan kita di bidang kita masing-masing. Tetapi yang paling penting, hati kita, pikiran kita, keyakinan kita, yang Maha Memberi itu bukan selain Allah, hanya Allah semata. Maka dengan satu kata yang luar biasa mustajabnya ini, insya Allah apa yang kita minta akan diberi Allah. Jadi jika Anda meminta dengan menyertakan kata ajaib itu, apapun yang Anda minta, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena hal ini memang anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita berdoa agar menyertakan yang namanya Asma'ul Husna. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya atau kepada Allah dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Lalu bagaimana satu kata ajaib itu kita amalkan? Caranya adalah demikian. Barang siapa yang membiasakan menyebut asma Allah Ya Wahhab,
Ya Wahhab, yang artinya wahai zat yang maha memberi, sebanyak 300 kali setiap selesai sholat fardu, insya Allah ia akan mendapatkan harta melimpah, kewibawaan yang baik, dibuka penutup rizkinya, dan disenangi oleh banyak orang. Jadi kalau kita mengamalkan, membaca, melafalkan Asmaul Husna yang tadi kita sebutkan, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, itu sebanyak 300 kali setiap selesai sholat fardu, dan itu insya Allah Anda hanya membutuhkan 5 menit sudah khusyuk, karena 1 detik itu 1 kalimah Ya Wahhab tadi. Jadi kalau 1 menit ada 60 detik, maka Anda bisa mengucapkan 5 kali 1 menit, atau akan ketemu menjadi 300 kali. Jadi sangat ringan jika Anda mempunyai waktu 24 jam tapi tidak pernah untuk menyebutkan asma Allah yang luar biasa, Anda akan rugi. Maka jangan lupa hiasi hati, pikiran, tindakan kita dengan dasar doa-doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hanya diucapkan berapa? 300 kali usai sholat fardu. Itu yang pokok. Dan Anda hanya membutuhkan sekitar 5 menit. Dan jika Anda berkenan untuk selalu berzikir ini dimanapun, kapanpun boleh. Kecuali di tempat-tempat yang memang tidak boleh, seperti WC dan tempat untuk buang-buang air kecil. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.